Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi tentang sapi. Perkenalkan, nama saya Andramina Putri Tami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Lintang Nurmelani dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Fili Nabila dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Aziza dari kelompok 2. Sapi merupakan salah satu hewan ternak yang menghasilkan daging dan susu, yang memiliki tanduk, memiliki tulang. Hewan mamalia yang memiliki kelenjar pada susu. Sapi banyak sekali manfaat dan mulai dagingnya, susu dan yang lainnya. Susu dan daging sapi dapat dijual atau diolah menjadi makanan yang lezat dan tentu saja bermanfaat. Serta mengandung protein kalsium yang baik bagi tubuh, dagingnya juga bermanfaat bagi tubuh dan juga masih banyak manfaat lainnya. Daging atau sapi potong umumnya sapi yang dipelihara sebagai penghasilan daging. Ciri-ciri sapi daging adalah memiliki tubuh yang besar, badannya berbentuk cepat, kualitas daging dapat mencapai 100 kg, lalu kemudian sapi ini sangat cepat. Ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.